Ya, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Ini di samping saya sudah ada Ustaz Jamal ya. Gimana kabarnya, Tan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Begini, Tan, ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya mengenai tutorial cara pembikinan martabak atau cara manasin loyang yang benar itu gimana, Tan? Kira-kira? Biasanya pakai air. Pakai air. Terus yang lainnya ada cara-caranya kan? Pembuatannya. Ya, cara pembuatan. Kira-kira ada berapa tahap tadi? Empat tahap. Yang ke satu bisa dijelaskan kan? Masukkan adonan ke teflon. Teflon ya. Itu lama nggak cara pemanasan? Satu menit. Tergantung ketebalan loyang ya. Terus Ustaz sendiri ini di martabak udah berapa tahun? Ya, kurang lebih udah di Garut ini. Ya, Garut ya. 3 tahun, guys. Bayangkan 3 tahun beliau ini sudah sangat termasuk senior. Senior di martabak. Kebetulan ini martabak TC ya yang kami review. Di Lubito'o. Asal Lubito'o di Garut. Oke, Tan, yang lainnya mungkin? Oke, guys, langsung kita fokus ke pemikiran. Oke, let's keluarkan pasir yang steril ya, pasir yang steril dan bagus. Nah, itu kelihatan pada pengecekan teflonnya, kasih air dikit. Secukupnya aja ya guys, secukupnya aja. Pas biar pas ya aja gitu, langsung diputar. Langsung diputar. Ini lokasinya di mana tadi kira-kira nih? Ini di Jalan Raya Lewigong Pasar. Pasar Lewigong Garut ya? Ya, Kota Garut, Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Ya, oke. Bisa kita lihat loh. Varian rasanya banyak banget ya. Ada yang red, ada black, ada pandan juga ada ya. Kalau terdepannya wortel Oreo. Oreo ya. Mantap. Ini kebetulan yang telur udah habis ya? Alhamdulillah telurnya dari jam berapa udah habis. Oke guys, yang telurnya udah habis sold out ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mantap banget. Buka-buka kira-kira jam berapa buka nih? Dari jam 4 buka. Buka dari jam 4 sore ya? Jam 11. Sampai jam? 11. Jam 11 malam. Tunggu dulu sampai keluarkan yang deketin kameranya ya. Ya. Tunggu dulu sampai apa tadi kira-kira nih? Udah agak ini mengemangnya, udah ada naik ke atas. Ya. Ya. Setelah itu lalu dikasih gula ya. Ya. Dikasih gula guys. Ya, mantap lagi ya. Ya ini jadi biar hasilnya ntar bolong-bolong. Biar hasilnya itu bolong-bolong tekstur ya? Iya, tekstur. Oke, oke, oke. Lalu setelah itu ditutup. Tutup aja. Ditutup dan aja dimatikan. Dan apinya dimatikan apa kecil ya? Dimatikan aja. Dimatikan aja.
mantep banget. Biar nggak gosong ntar kalau yang kedua kalinya gitu. Oke, guys, kita tunggu beberapa menit ya, menunggu proses matangnya martabak manis ini. Wih, mantep nih seragamnya juga, lihat guys, martabak TC. Nanti kalau ada customer atau ya atau siapa yang nanya TC itu singkatannya apa ya, Pak? Ya itu dari daerah asalnya. Singkatan itu, Mas. Singkatan. Bukan dari TC, singkatan dari Ti Ciwahang. Jadi itu kan daerah asal. Oh, daerah asal, gitu. Daerah asal ya. Iya. Daerah asal. Ya udah matang belum? Belum, bentar lagi. Bentar lagi. Oke. Jadi sengaja dimatiin itu biar yang kedua kalinya ntar gak terlalu panas gitu. Dia ada jeda. Iya. Ini hasil akhirnya. Oh, ini udah matang ya? Iya. Oke, lalu kita angkat aja, Pindahin ke depan.